Halo bro, jumpa lagi bersama saya Juan Kurniawan. Kali ini saya akan membahas tentang cara merawat gitar yang baik atau memperlakukan gitar yang baik. Kira-kira ada beberapa hal yang harus kalian lakukan jika kalian ingin gitar kalian tetap dalam keadaan baik atau setidaknya 90% seperti saat pertama membeli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian sudah subscribe. Dan bagi yang belum, nggak ada salahnya untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Yang pertama ditujukan untuk kalian yang baru membeli gitar atau ingin mengganti senar. Saat mengupgrade atau mengganti senar, tentu saja kalian ingin merubah senar itu menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jika kalian ingin mengganti senarnya, tentu saja kalian harus tahu seberapa kuat kekuatan neck tersebut. Jadi kalian harus minimal tahu spek dari neck tersebut. Dan jika neck kalian terbuat dari kualitas yang kurang baik atau kurang kuat, jangan coba-coba untuk mengganti senarnya dengan ukuran yang besar. Ukuran standar saja sudah cukup. Dan bahan yang biasa digunakan untuk neck gitar itu ada NATO. NATO itu kualitas yang paling rendah ya. Saya tidak menyebutkan itu jelek, tapi dibandingkan dengan yang lain, NATO adalah kualitas yang paling rendah. Lalu ada mahogany, ada lainnya, dan yang paling bagus adalah maple. Lalu tips berikutnya adalah cara menyimpan gitar. Selama ini saya melihat orang-orang di sekitar saya, cara menyimpannya lumayan asal-asalan ya bro. Tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Ada yang ditidurkan di lantai, disenderkan di dinding. Tidak salah, tapi lebih baik jangan lakukan itu. Saat ini saya membahas tentang gitar akustik ya bro. Ingat, lantai itu dingin dan kayu itu bersifat aktif. Dan kita menyimpannya di tempat yang terlalu dingin dan terlalu panas, tentu saja bisa merubah teksturnya. Dan jika gitar kalian terlalu lama disimpan dengan cara seperti itu, tentu saja bisa mengakibatkan neck yang bengkok atau bridge yang sedikit ngangkat. Mungkin bodinya juga bisa berubah teksturnya. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk disimpan di lantai terlalu lama ya bro. Lalu saya juga sering melihat cara orang-orang menyimpan gitar dengan cara menyenderkannya di dinding, di mana bebannya bertumpu di head, ditambah lagi tarikan senar yang menarik neck dan headnya. Jadi kemungkinan lama kelamaan jika disimpan seperti itu, necknya bisa bengkok. Sebenarnya tidak salah jika kalian ingin menyimpannya dengan cara berdiri, tapi sebisa mungkin bebannya jangan ada atau jangan bertumpu di headnya. Sebisa mungkin bertumpu di bodinya. Seperti foto ini. Bebannya bertumpu di bagian bawah bodi dan di bagian belakang atas bodi. Lalu bagaimana cara menyimpan gitar yang baik? Tentu saja ada beberapa pilihan. Kita bisa menyimpannya ya seperti tadi, menyenderkannya di dinding atau di mana saja, tapi bertumpunya di body ini, jangan di bagian headnya. Lalu kita juga bisa menggunakan stand gitar seperti stand berdiri, stand gantung, atau juga rak yang stand miring begitu. Itu rekomend banget karena ya dianjurkan banget karena emang itu cara menyimpan gitar yang baik. Lalu tips berikutnya yaitu sering membersihkan senar. Jadi saat kita bermain gitar tanpa disadari tangan kita mengeluarkan keringat dan keringat itu menempel di senar ini dan lama-kelamaan menempel juga kotoran di senar ini. Jadi setidaknya lebih sering lebih baik ya. Kalau saya sendiri
paling tidak seminggu sekali saya membersihkannya. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Kalian bisa membeli cairan khusus untuk pembersih senar ya. Caranya, kita tinggal oleskan di senarnya, diamkan beberapa menit, lalu kita lap dengan kain atau dengan tisu, bahkan dengan kanebo juga bisa. Dan jika kalian tidak mempunyai cairan tersebut dan malas untuk membelinya karena harganya yang lumayan, sekitar 100 ribuan, solusi lain ada ya bro, seperti ini. Saya juga menggunakan minyak kayu putih. Saya seminggu sekali saya membersihkan senarnya. Tapi caranya saya mengoleskannya di tisu, lalu oleskan senarnya satu persatu. Dan ternyata minyak kayu putih ini sangat ampuh untuk membersihkan kotoran yang menempel di senar ya bro. Kemudian di tips berikutnya yang biasa saya lakukan itu adalah saat saya mengganti senarnya. Jadi ketika senarnya dicopot, saya membersihkan bagian-bagian fretnya. Karena selain di senarnya, kotoran juga bisa menempel di bagian-bagian fretnya. Lalu selain itu juga saya membersihkan di bagian-bagian yang sulit terjangkau karena tertutup oleh senar. Di bagian ini, dekat bridge, dan di bagian headnya. Dan tips yang paling terakhir adalah sebisa mungkin kalian jaga gitar ini. Jangan sampai terbentur, tersenggol, apalagi terjatuh. Dan begitulah sedikit tips dari saya. Jika kalian senang musik, sayang gitar, maka jagalah gitar kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih, bro.